Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang ada di Lemur, baraya-baraya yang ada di kota. Jumpa lagi bersama saya Rizky Fojasin, Relevan Cianjur Tea. Hehei, aduh-aduh. Pada saat ini sore hari ya, setelah asar, kira-kira pukul 16:35 ya. Saya sedang menanti kedatangan Kak Apang Rango 229 yang dari arah kota Sukabumi sana tuh ya, dari sana itu arah dari kota Sukabumi yang nanti akan lewat sebentar lagi kereta Pangrango 229 di sekitar sini ya, tepatnya di kilometer 31+7 dan 31+8 di wilayah Bojong ya. Di sini ada Bojong ini dekat jembatan apa ini, Cicati apa ya, jembatan Cicati ya. Oke. Wah, kita saksikan bagaimana Kak Apang Rango 229 lewat di sekitar sini. Menurut informasi tadi Kak Apang Rango 226 ya, 225 apa ya, 225 tadi bawa 8 rangkaian. Apakah sekarang 229 membawa 8 rangkaian? Kayaknya belum tentu, tapi kita lihat aja nanti ya. Hei, dadah. Selamat menyaksikan. Ya, Wak, itu tanda bahwa di sini merupakan kilometer 31+7. Jadi saat ini saya memang baru ya di sekitar sini untuk hunting di kilometer 31+7 ini. Dan ke depan sana itu ke Cijambe ya, Cijambe. Jadi ke Cijambe ke depan sana, dan ke sana juga merupakan ke Parungkuda ya, ke kota Parungkuda ya, ke kecamatan Parungkuda ya. Ini saya di dekat jembatan nih, sengaja paling sekitar 10 menitan lagi kereta api Pangrango 229 akan lewat di sekitar sini. Hei, dodo. Nah, ya, saat ini mengpeng sore hari ya, dan Kak Pangrango belum lewat ya. Saya masih siap-siap dulu ya di sini sambil menanti saja ya. Di sini memang lingkungannya sebagaimana beberapa bulan, hampir 1 bulan lebih ya. Saya pernah ke sini, pernah mendeskripsikan, pernah mereview ya jembatan ini, jembatan Cicati ini. Katanya ada yang bilang Cibojong, tapi ya saya lebih cenderung ke Cicati kayaknya. Hei, dadah. Oke, Wak. Ini dia, ada di kilometer 37+1 dan di sini masih lingkungannya enak sekali ya. Jadi banyak pepohonan, banyak lah tetangkalan, pepohonan tetangkalan ya banyak. Juga apa ya di sini, oh masih di sini juga ada manggis ya, rambutan pokoknya. Wah, nangka di sana tuh ada nangka, Wah, nangka juga. Wah, masih subur lah di sini, Wah. Oke, Wah, kesinilah kalau hunting-hunting sekali-kali dengan saya lah kalau ke Parungkuda. Hei, dodo. Tuh ya, ke Pangrango 229 akan lewat di jembatan Cicati ya. Mantap. Ya, mantap aslina. Hei, dodo. Wa-wa yang ingin hunting di sekitar sini sore hari, Kak Apang Rango lewat, ingat pada jam 16:40, artinya jam 16:40 ya, sebentar lagi jam 5, artinya jam 17 ya. Jadi ingat waktunya lewat sini Pang Rango, kalau tidak telat adalah jam 16:40, barusan saya lihat di jam. Oke, jadi harus tahu jadwal kalau mau hunting di sini, karena hati-hati ya. Oke, Wa, gitu aja, ini sebagai informasi ya. Ya, Wak, Lur, demikian saja dulu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang Kak Apang Rango 229 yang dari arah sana Sukabumi menuju ke depan sana arah Bogor ya, Wak. Semoga tidak ada penumpangnya yang ketinggalan di kereta api ataupun barangnya, Wak. Lebih utama tuh bukan barang ya, jelema. Ya, barang juga penting, tapi manusia yang lebih penting itu ya. Kumaha mun manusianya ketinggalan ya kareta. Mau turun di Cisaat malah berhenti di Sukabumi, ya kan bae.
mau berhentinya di Batu Tulis malah lewat ke Bogor Palembang kan harus naik angkot lagi meureun. Heuh, deuh. Jadi semuanya tidak ada ketinggalan padahal kan Batu Tulis sampai Bogor Palembang cuma 4 km jadi lumayan we naik angkot mah rada aya ongkosan gitu. Canda wa aslina ini yang terpenting jangan lupa like, comment and salam grab ya. Mohon doanya dari Wawa semuanya, dari dulu semuanya. Saya sebentar lagi akan menyampai 1000 subscriber ya. Jadi kalau hanya menggunakan intelektual saja, kemampuan saya berpikir atau kemampuan ini tidak cukup. Saya membutuhkan doa dari Wawa semuanya ya. Supaya cepat mencapai 1000 subscriber ini. Doa yang lebih utama itu kekuatan spiritual ya. Oke, gitu aja Wak. Kalau Wawa mensubscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya pula Wak. Aslina ya. Terus jangan lupa bagikan informasi-informasi dari channel Yasin Aksi Indonesia 2016 ke teman-temannya. Insya Allah tidak akan rugi. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah. Ya lillahi ta'ala. Bila topik walidayah, waridah walidayah bersama saya Rizky Boysin. Dari jembatan Cicateh atau Cibojong ya. Bojong Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong tolang nangka. Kawinan bapak. Poe salasa. Tebeja-beja, aduh-aduh si bapak, teng-teingen ka emak, bapak masuka-suka, ejeng nungora, hei, dadah, sampai jumpa di kesempatan.